Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Bang Jai di channel YouTube gua. Sebelumnya gua mau ngucapin rasa terima kasih gua buat teman-teman yang udah nyempetin nonton video gua, dan terima kasih juga yang udah subscribe, like, share dan komen. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, di komen, like dan share ke teman-teman. Jadi hari ini di Rizky Motor gua tutup lebih awal karena alhamdulillah, karena tanggal muda ya, ini tanggal 30 mau ke 31, mau tanggal 1. Jadi alhamdulillah dari hari Jumat, Sabtu, Minggu alhamdulillah rame. Jadi di video kali ini gua mau sedikit ngasih pengetahuan atau berbagi lagi, semoga di video kali ini bermanfaat juga buat teman-teman. Jadi tadi sore ada customer langganan Rizky Motor. Dia pakai motor Vario 150 yang 2018. Dia kesini rencananya dia pengen servis, servis injeksi, servis PT, dan dia ganti oli. Udah gitu dia itu bawa spare part dari luar. Dia udah beli online, katanya sih beli online, dia beli filter udara sama kampas ganda. Jadi yang dia beli itu kampas ganda NMAX. Dia beli online. Nah, kenapa dia beli kampas ganda NMAX? Karena mungkin dia banyak yang ngasih masukan, ngasih solusi biar motor dia itu tarikan awalnya nggak geredek. Nah, setelah gua cek kan, lagi dipasang tuh sama mekanik, gua cek kan dia mau ganti kampas. Nah, gua cek tuh kampas gandanya, ternyata kampas gandanya itu bukan asli tapi CKD nomor 2. Dan gua bilang sama customer gua bilang gini, tujuan lu beli kampas ganda NMAX buat ngilangin geredek kan? Dia bilang iya, tapi gua bilang ini kampas gandanya biasa atau KW, jadi percuma lu ganti ini juga bakalan lebih gerdeg karena ini bukan yang asli. Nah, udah gitu gua kasih tahu dong nih yang asli seperti ini, gua kasih unjuk, dan sekarang gua udah siapin spare part yang dia beli tadi, kampas ganda NMAX. Nah, jadi ini kemasannya, ini kemasan yang dia beli. Nah, ini kemasannya yang dia beli. Nah, bisa teman-teman lihat nih di sini, nih 2 DP sama ini juga, nih 2 DP. Nah, gua bilang ini kampas ganda yang lu beli itu biasa atau KW nomor 2. Dan ini juga kampas gandanya, bisa teman-teman lihat. Nah, ini. Ini KW, kampas gandanya KW. Dan ini ada 3 biji. Nah, ini kampas ganda. Ini yang NMAX yang biasa yang dia beli. Nah, gue bilang ini percuma lu pakai kampas ganda ini, nggak bakalan ngilangin gerdek di motor Vario 150 dia. Gue kasih unjuk yang asli, dan ini udah gue bawa yang asli. Nah, dari kemasan bisa dilihat ya, bisa teman-teman lihat nih dari kemasan, hampir sama dan memang mirip, tapi dari logonya juga hampir mirip, cuman beda. Sangat beda, bisa teman-teman lihat merahnya juga, bisa kalian lihat. Dan ini dalamnya dia seperti ini. Nih, kampas ganda yang asli NMAX tuh nggak dikasih per seperti ini, nggak ada pernya ya. Nah, ini nggak ada per kampas gandanya, ini seperti ini kampas gandanya. Dan ini yang asli. Nah, seperti ada coretan spidol gini warna biru. Nah, ini bisa dilihat, ini kampas ganda yang asli, dan gua kasih unjuk ke dia ini yang asli. Dan gua tanya, ini harga ini yang jelas lebih mahal dari yang CKD. Gua beli, gua tanya dia beli berapa. Ternyata dia beli di atas 100, tapi nggak tahu dia nyebutin berapa, 100 berapa. Yang jelas teman-teman kalau nggak percaya, ini bisa dicek yang asli itu harganya berapa, bisa dibandingin. Jadi gua nggak ngelarang dia untuk beli online, tapi gua nyaranin karena dia customer langganan di Rizky Motor, gua ngasih pemasukan ke dia. Lo kalau memang solusi lo pengen gak gerdek, lo beli jangan yang KW, yang asli langsung, meskipun harganya memang di atas CKD. Nah, ini. Oke, nih
Ini kampas yang biasa. Ini kampas yang biasa. Nah, jadi buat teman-teman yang punya motor Vario 150, 125, untuk ngilangin gerdeg memang banyak yang pakai kampas ganda NMAX. Itu buat ngilangin gerdeg. Gua juga udah pernah nyaranin ke ojol, ojek online. Waktu itu dia juga keluhannya gerdeg, dan gua kasih solusi, Bapak kalau misalkan pengen motornya nggak gerdeg dan geter, Bapak bisa ganti kampas ganda NMAX. Dia bilang, emang bisa Mas? Gua bilang bisa, karena udah pernah gua coba. Akhirnya dia beli, meskipun harganya lebih tinggi dari kampas yang CKD. Alhamdulillah sampai sekarang Bapak itu nyaman bawanya karena udah ganti kampas ganda NMAX dan nggak gerdeg. Jadi buat teman-teman, banyak yang bilang di online itu lebih murah kok daripada di harga toko. Iya, memang banyak yang lebih murah, tapi kalian harus tahu kualitasnya ya. Karena ini udah contoh, dia kecewa, dia bilang kecewa banget gue beli, padahal dibelinya di temen gue katanya. Nah, makanya karena gue kasihan daripada dia buang-buang juga dan percuma juga dipasang, makanya gue bilang udah ini nggak usah dipasang, lo kumpulin duitnya lagi lo beli yang asli. Itu aja gue kasih tahu nih, yang asli seperti ini labelnya, dan gue barcode juga langsung keluar. Nah, alhamdulillahnya dia juga bilang ya udahlah Mas, nggak usah dipasang katanya. Akhirnya dia nggak dipasang, pas dia mau pulang kebetulan nggak dibawa. Makanya di sini gue pengen ngasih sedikit pengetahuan, atau semoga bermanfaat sih buat teman-teman yang pengen ganti kampas yang asli atau yang biasa. Kalian boleh komen di video-video gua kalau kalian pengen tanya-tanya tentang seputar motor. Oke, itu aja. Terima kasih sebelumnya buat kalian. Untuk selanjutnya gua akan ngasih video-video yang lagi yang bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang gua share di YouTube itu mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Oke, sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel YouTube gua, biar channel YouTube gua ini berkembang dan benar-benar memberi manfaat buat teman-teman, terutama yang pakai motor roda 2, yang sering touring atau sering jalan-jalan jauh. Jadi kalian bisa tanya-tanya tentang motor di komen aja di video-video gua. Oke, terima kasih sebelumnya. Salam Indonesia.